ke friend, posisi saya sekarang di Sarinah di sore hari tanggal 17 Agustus 2022. Nah, kita akan melihat koleksi mobil kedinasan presiden. Nah, mari kita lihat. Ini kedinasan presiden yang mobil pertama yang kita lihat. Ini yang paling mutakhir sebetulnya. Nah, ini mobil kedinasan Presiden Bambang Widoyono sama Presiden Jokowi. Pembeliannya 2008 Mercedes-Benz S60. Mari kita lihat. Ini Mercedes tahun 2008. Ini kondisi mobilnya Mercedes. Sekarang kita geser mobil yang paling tua. Ini sepertinya mobil pada zaman perjuangan. Oke. Ini mobil Bridge 1939. Kemudiannya di era sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan dipakai oleh Soekarno. Seperti ini mobilnya. Sangat terasa mobilnya kuno. Oke, kita geser lagi ke belakang, kembali ke atas. Oke, jadi pengunjung begitu banyak di daerah Sarinah. Hari libur mungkin, mari kita geser lagi ke mobil yang selanjutnya di bawah ke depan. Ini mobil 1998. Ini mobil dinasnya Presiden Abdul Rahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Mercedes-Benz S-Class W140. Kalau kita lihat lebih dekat lagi. Ini mobilnya. Besar. Ini kaca-kacanya kalau presiden anti peluru, tapi kita tidak bisa membedakan seperti apa mobil yang kacanya anti peluru. Nah, kemudian ini ada lagi mobil kepresidenan tapi warnanya putih. Ini presiden era Soeharto, Habibie dan Abdul Rahman Wahid, Mercedes-Benz S280 1980. Seperti ini putih. Saya pun baru ingat ternyata mobil presidenan ada yang pernah berwarna putih. Oke, kita lewat belakang. Ini mobilnya dari belakang seperti ini. Mercedes-Benz 280S. Oke, kita dekat lagi di belakang. Ini mobil dinas era Soeharto, B.J. Habibie dan Abdul Rahman Wahid. Yaitu Mercedes-Benz S-Class W126 1982. Jadi mobil ini di era Habibie itu dipakai. Berarti tahun 1999. Nah, jadi masa pakainya mendekati 20 tahun masih dipakai mobil dinas presiden sejak pembuatannya dari 82 sampai tahun 2000. Baik, kita kelilingin.
bentuknya memang sudah terasa kuno kalau kita melihatnya dari sekarang. Tapi saat itu sepertinya tidak terasa kuno, nah, karena mobil yang model terbarunya juga belum muncul lagi kan. Oke, masih ada dua mobil, mari kita kelilingi. Nah ini mobilnya American Style, ini mereknya apa, kita lihat. Nah, ternyata betul Amerika, itu mereknya Cadillac. American Style besar. Oke, kita lihat ini tahun berapa kira-kira. Mari kita lihat. Ini mobil Cadillac 1980, dipakai era B.J. Habibie dan Taman Negara kredensial duta besar. Jadi masa pakainya juga kurang lebih 80 tahun. 80 tahun, 20 tahun. Dikenal Amerika. Nah, satu lagi sekarang. Ini Cadillac juga, Cadillac 1980 di era Habibie. Jadi ada dua bikinan Amerika, yang lainnya bikinan Jerman. Dan yang tertua tadi 1939, yang lainnya rata-rata tahun 1980 sama 1998, dan yang paling muda 2008. Oke, kalau ingin melihat mobil kepresidenan silahkan datang ke Sarinah sampai Agustus tanggal 22. Sekarang tanggal 17, masih sisa 5 hari. Kalau bisa menempatkan mobil kedinasan bisa datang ke sana. Atau juga ada di Blitar ya, di daerah tempat rekreasi kediaman Bung Karno, di sana sebetulnya juga ada mobil tua di era itu. Baik, sampai sini acara kita untuk melihat mobil dinas kepresidenan.